ini sama-sama coba untuk memberikan penampilan terbaik ya. Ya, kalau kita perhatikan pemirsa, saat ini memang tim dari Persik Kediri belum 2 gol sejauh ini dari 9 game. Ya. Oh, baik sekali Dedik. Akan Persik Kediri kembali naik ke Liga 1 termasuk putra daerah juga ya, Pak. Cukup banyak main-main dari Persik Kediri ya yang bermain untuk tim kesayangan mereka. Yang bebas sekali ini pemirsa yang coba dilakukan oleh Rizky Dwi. Di kejauhan kita lihat bagaimana Jayus Haryono menunggu bola. Ada Adam Alisiano juga dan juga ada Dedik Drogba. Sedangkan sebuah tipuan ya. Jadi ini dia ya, Yuki. Lirikan sama tendangan berbeda. Lirikannya seakan-akan Rizky akan... Sekarang bola dikuasai oleh Sergio Silva. Umpan lagi pemirsa kepada Rizky Dwi. Ada bola daerah kali ini. Seakan berbeda. Namun dia memilih untuk melakukan eksekusi langsung dan gagal. Ya. Datang kembali Rizky Dwi. Umpan kepada Gianzola. 7. Seperti itu bunyi. Oh, Yusuf Melara. Faris Aditama maksudnya ya. Oh, tendangan. Coba kali ini memberikan bola ke sektor sebelah kanan. Kita saksikan pemirsa. Oh, baik kali ini umpannya diarahkan. Sayang sekali terlalu keras. Bola diarahkan kepada Dedik Drogba. Skema yang sangat baik tadi ya. Kita di lapangan tengah. Adam Alis bisa melebar ke Jayus. Jayus ke Rizky Dwi. Dan dia mengirimkan bola. Game-nya biasanya makin matang. Tuh, antisipasinya ya. Dan sekarang kosong. Rizky Dwi. Cepat dilakukan tadi oleh Rizky Dwi pemirsa. Ya, kelihatan sekali memang Rizky Dwi ini ditugaskan oleh Javier Roca untuk sering-sering masuk ke dalam ya. Dan coba syuting. Lakukan syuting, karena dia punya tendangan keras. Dan tadi bagaimana Adam Aris juga coba menservis ketika pergerakan dari Rizky Dwi masuk. Sayang sekali tadi angle-nya kurang enak sepertinya bagi Rizky Dwi untuk melepaskan tendangan. Menunggu bola di kejauhan, ada juga Sergio Silva pemirsa. Bola mati tapi menjadi opsi ya bagi dua-duanya. Iya. Baik bagi Persik Kediri dan juga Arema FC. Oh, kali ini kita lihat Rizky Dwi kepada Sergio. Dan gol! Brimo berikan semangat buat pemirsa. Bagaimana pula mati menjadi senjata bagi Arema FC untuk mencetak gol. Dan super sub Irsyad Maulana berhasil memanfaatkan umpan yang diberikan tentunya oleh Rizky Dwi berubah skor menjadi 0-1 di mana macan pun ditertinggal dari Singo Edan Derby Jawa Timur Stadion Brawijaya Kediri Jawa Timur di Sabtu sore ini BRI Liga 1 pekan ke-10. Ya, luar biasa akhirnya sampai menit ke-80. Apa tadi katakan Rendra ya, statistik tua itu berbicara Rendra, di mana gol terjadi menit ke-80. Umpan yang begitu memanjakan, melambung melenting dan manyus. Tanpa pengawalan berarti kita lihat Irsyad dengan gampang sekali menceloskan bola. Inilah tadi dikatakan Rendra juga bahwa mereka yang punya keunggulan dalam bola-bola mati. Yeah. Jadi sepak sulit.